sore 18 Februari 2022, Bupati Kabupaten Batanghari, Muhammad Fadil Arif, menghadiri sekaligus membuka langsung kejuaraan Karate Open Plus Batanghari Cup tahun 2022. Acara yang berlangsung dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan tersebut digelar di Gedung Olahraga Bulian Sport Center Muara Bulian. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kejuaraan karate. Atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari, dirinya sangat mengapresiasi kejuaraan ini, guna menumbuhkan bibit-bibit karate muda dari daerah. Kejuaraan karate ini merupakan sarana pengembangan prestasi dan tolak ukur untuk menilai perkembangan teknik-teknik karate yang telah diajarkan. Sebagai persiapan dalam mengikuti kejuaraan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu, karate merupakan olahraga bela diri yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, sportivitas, dan saling menghormati satu sama lain. Diharapkan mampu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh para karateka. Untuk diketahui, kejuaraan Karate Open Plus Batanghari Cup tahun 2022 ini diikuti peserta sebanyak 656 karateka dari 36 kontingen seprovinsi Jambi dan dari provinsi tetangga. Kita meyakini dan kita percaya berdasarkan fakta, sejarah, dan ilmu pengetahuan, tidak akan ada orang hebat yang tidak melalui kompetisi yang reguler dan berkelanjutan. Pada hari ini kita dalam rangka memproses, membentuk karakter bangsa, menghasilkan orang-orang hebat melalui jalur karate ini. Kita yakin tidak semua nanti akan menjadi atlet di tingkat nasional, tapi ini adalah proses. Agustian Motivi.